mobil, ada 2 biji bateri, ada 1 charging station. Besar. Mana tengok tank ni? Dia mana tank? Ah, ni. Suci lagi warna putih kan? Sebab ni tak pernah jumpa racun. Dia kalau jumpa racun, dia akan warna kuning. Jumpa air kan? Dia jumpa air pad. Pernah sekali kan kita pakai untuk racun. Tapi, so mostly kita beli ni untuk training purpose. Training pun kita letak air yang sekejap lah. Just punya concept. Nanti terbang lagi. Ah, ni tak? Tengok besok macam mana. Kalau aku kesempatan, kita akan terbang kan? Inilah dia, dia yang nak stitel ni yang paling kecil eh. Dia memang dia punya propeller biar macam ni, dia kata biar macam ni. Dia boleh je kalau kita nak biar tutup macam ni. Tapi, risau bila dia dah terbang tu, dia sangkut. By right, patut dia boleh buka sendiri. Tapi nak selamat, kita buka sesuai. Buka lejaan. Wise, clock. Tak ada. Kalau dia tak tegak pun tak apa. Mesin ni pun boleh juga. Sebab bila dia dah pusing. Design dia bila dia pusing dia akan tegak sendiri. Dia macam ni kan? Kalau drone biasa dia macam ni kan? Maksudnya? Gerakan dia bila terbang. Sama juga ni. Kalau ke depan dia akan condong ke depan juga. Sama juga. Okay. So kat sini dia ada tank dia. 10 liter punya tank. 10 liter besar ni, 10 liter. Ini yang paling kecil, yang paling tak sesuai untuk buat kerja dekat industri. Minimum dia akan pakai 16. Common ni dia akan pakai 23, 30 pun ada. Kalau 10 ni boleh tak baby ni.